Selamat datang kembali di channel Business Profit, channel yang selalu konsisten dalam memberikan informasi dan solusi terkait cryptocurrency, baik yang gratis maupun investasi ya. Pada konten kali ini kita kembali akan membahas sebuah mining Bitcoin ya, dan tentu saja ada free plan ya. Jadi ketika teman-teman cek thumbnail saya, kelihatan get free 0,0005 Bitcoin. Ini kita akan memperoleh setara dengan 500 GHz per second, kurang lebih ya. Ya, kita bisa cek ke bawah-bawah. Tampilan websitenya cukup baik ya. Tapi tentu saja pertanyaan teman-teman apakah legit atau tidak, kita tidak bisa memastikannya. Karena setiap investasi yang mengetahuinya tentunya hanya developernya saja ya. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana cara melakukan registrasi, kemudian withdraw-nya seperti apa, berapa minimal withdraw-nya, dan aktivasi mining-nya seperti apa, apakah otomatis atau bagaimana ya. Baik, silakan ditonton konten kali ini hingga selesai ya. Cara melakukan pendaftaran, teman-teman ya. Ya, ini sign up ada di sini, silakan klik link yang saya berikan di deskripsi video, atau apabila teman-teman tidak berkenan, silakan search saja sesik.io, kemudian masukkan username ya yang biasa digunakan, email yang masih aktif, dan saya sarankan jangan email primer ya, email cadangan atau sekunder saja, password yang kuat tentunya, konfirmasi, dan masukkan nomor handphone teman-teman ya, dan ini otomatis selesaikan captcha. Captchanya ada di bawah ini. Ini misalnya berarti di sini 58648 ya. Ini salah ketik. Itu dia yang ini tulisannya. Kemudian accept dan create account ya. Kita login ya, coba login ya. Saya coba login. Langsung menggunakan email dan selesaikan captcha. Ini dia. Ini sudah berjalan beberapa hari, tetapi saya sengaja ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana pendapatannya, karena untuk miningnya seperti ini ya. Automatic, jadi kita tidak harus mengaktifkan, langsung memperoleh sekitar 500 GHz per second. Kebetulan saya memperoleh 507 GHz per second. Ya. Revenue ini bisa dilihat. Dan untuk miningnya sendiri mungkin teman-teman bingung ketika registrasi kenapa masih kosong ya. Ini dia, ada di sini ya. Jadi untuk pendapatan miningnya itu akan diakumulasikan setiap 1 kali 24 jam dan ada di sini. Jadi saya sekitar 7 jam lebih 5 menit lagi akan terakumulasi di sini. Di sini. Oke. Yesterday income 0,14, jadi saya sudah aktif ini berarti 2 hari ya. Sudah 0,28 atau setara dengan ini, bisa dilihat di sini. Oke ya. Untuk link referral masing-masing teman-teman tentunya bisa dicek di sini. Bisa dicek di sini, ini bisa di copy ya, seperti ini bisa copy. Salin, kemudian sharing ke sosial media ya. Silakan sharing ke sosial media masing-masing agar memperoleh referral, dan tetap saya menyarankan untuk mining seperti ini jangan melakukan deposit ya. Silakan jangan melakukan deposit. Ini statistik for each level ya. Ya, bisa dibaca-baca. Referral link juga ada. Jadi ini pendapatan, ini sepertinya pendapatan referral ataupun partnership-nya. Oke, kemudian kita cek withdraw. Withdraw-nya berapa minimalnya? Nih, untuk withdraw-nya minimalnya 0,001 Bitcoin. Dan silakan teman-teman nanti di sini dipasang untuk wallet-nya masing-masing, tentu saja wallet Bitcoin. Banyak yang menanyakan ya, apakah bisa ke voucher pay atau bagaimana, atau ya silakan saja, selama sebuah exchanger memiliki wallet Bitcoin itu silakan digunakan ya.
Ya karena saya cukup aneh untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah memang sengaja bertanya atau memang tidak tahu ya? Cukup membingungkan. Banyak sekali konten saya seperti itu, misalnya melakukan withdraw kemarin dari sdoubler.coin, ada yang bertanya apakah bisa menggunakan wallet ini. Ya apabila di exchangernya memiliki wallet.coin tentu saja bisa ya. Jadi itu pertanyaan fundamental sebenarnya untuk seorang trader, atau mungkin yang bertanya memang belum mengetahui mungkin ya. Terkadang saya tidak menjawabnya teman-teman ya. Jadi di sini saya terangkan, setiap exchanger yang memiliki wallet tertentu, sesuaikan saja dengan koin yang ditambang. Itu pasti bisa ya. Tapi saya sarankan exchanger jangan micro wallet seperti VoucherPay atau Express Crypto. Karena resikonya lebih besar untuk micro wallet ya. Baik, minimal withdraw tadi sudah. Ini wallet di sini. Ini balance, ada berapa penambangan ternyata ya. Ya cukup unik, ini bisa juga dicek untuk sosial media mereka, ada di sini. Ini YouTube-nya juga ada, silakan bisa dipelajari. Silakan teman-teman bisa dipelajari ya. Ini miningnya ada beberapa ya, ada ETH, kemudian Doge, LTC, ZEC. Ya, cukup unik untuk fitur-fiturnya ya. Cukup unik. Saya melakukan penambangan di Bitcoin ya. Ini cukup unik. Ini misalnya ETH. Ini kapabila, ini sepertinya yang lainnya ini deposit ya. Ini from, misalnya kita pilih, coba kita tes. Sepertinya deposit ya. Kalkulatornya, parameter. Jadi coba saja menambang Bitcoin saja ya. Bitcoin saja. Dan ketika kita sudah memperoleh nanti berapa tadi, 0,001 ya. Coba kita cek lagi. Ini withdraw 0,001. Nanti kita coba review ulang dan ini apakah legit atau tidak, tentu saja saat ini kita belum dapat memastikannya, masih cukup panjang ya. Sangat lama untuk prosesnya tentu saja karena gratisan. Dan perharinya hanya memperoleh 0,14 USD. Saya baru memperoleh 0,28. Baik, saya kira demikian untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan silakan di-sharing apabila memang dirasa bermanfaat ya bagi teman-teman yang lainnya, silakan sharing ke sosial media. Terima kasih atensinya. Semoga teman-teman memperoleh profit dalam setiap investasi dan tradingnya. Selamat malam dan salam profit.